Betul, dari RSUD Kemayoran Lama kami mengadakan Kitanan Masal. Acara Kitanan Masal ini dalam rangka rangkaian kegiatan sosial yang kami laksanakan menjelang ulang tahun RSUD Kemayoran Lama yang ke-6, yaitu tanggal 15 Agustus 2024. Jadi salah satu kegiatan sosialnya adalah Kitanan Masal, dan masih ada beberapa kegiatan sosial lainnya di antaranya Bakti Sosial. Ikuti berapa peserta, Bu? Dari mana aja mereka? Oh ya, kalau untuk hari ini kegiatan Kitanan Masal itu diikuti sekitar 30 peserta, karena memang hari Jumat, jadi harinya juga pendek, jadi kita sekitar 30, dan pesertanya itu berasal dari lingkungan Kecamatan Kebayoran Lama, kemudian keluarga dari karyawan juga, dan juga warga sekitar. Mereka ini cara mendaftarnya seperti apa sih, bisa dijelaskan? Jadi kemarin kami membuat satu infografis. Biasanya infografis itu kami sebarkan baik internal rumah sakit maupun kita menggunakan teman-teman sektoral. Jadi kami dibantu untuk menyebarluaskan, dan di infografis itu ada linknya. Jadi memang dengan kuota tertentu 30 tersebut kemudian terisi baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Kenapa Kitanan Masal yang dipilih untuk kegiatan merayakan ulang tahun? Kebetulan ini salah satu. Jadi karena kami rumah sakit, kami ulang tahun tentunya biasanya kami harus menambah kebermanfaatan rumah sakit. Kami punya beberapa kegiatan sosial, ini salah satunya. Karena kemarin minggu lalu kami sudah mengadakan operasi katarak untuk pasien. Kemudian kami juga ikut partisipasi dalam kegiatan PIN, Pekan Imunisasi Nasional. Sekarang polio sudah marak, kami ada di 5 posyandu. Petugas kami juga bekerja di 5 posyandu tersebut. Kemudian ini yang ketiga adalah Kitanan Masal. Kemudian sekitar tanggal 10 kami masih akan ada bakti sosial lagi untuk pengobatan di tempat yang kumuh dan miskin. Untuk peserta yang mendaftar pada Kitanan Masal memang di gratis, Bu, yang tidak dibuat biaya, Bu. Betul. Hari ini semuanya gratis karena kami mendapatkan support dari berbagai macam pihak, baik dalam operatornya untuk tenaga kesehatannya, kami mendapatkan support juga dari pemasukan. Kemudian untuk obat-obatannya itu dibantu juga ada donatur, dan juga kerjasama dengan pihak lain untuk kami pemberian di backup yang dibawa pulang oleh peserta. Ini bakal jadi agenda rutin atau gimana? Alhamdulillah rumah sakit ini nanti ulang tahun yang ke-6, ini adalah Kitanan Masal ke-3 yang kami buat. Terus setiap tahun kami juga ada mamografi, kegiatan mamografi bekerjasama sama UKI gitu. Kalau bakti sosial baru kami adakan, itu juga kerjasama dengan Dompet Dua Pas. Gitu. Kalau suka ikut Kitanan Masal ini gimana? Sebelumnya gimana diajak atau kali ini? Dari untuk dari ini kami saya taunya dari ibu-ibu PKK. Iya, di rumah. Kebetulan juga istri saya ada saudara IPA. Terus kami diberikan link untuk daftar cara untuk tanggapan pelayanannya sih bagus kan. Untuk metodenya juga udah pakai metode baru, ya kan, pakai ring tanpa jahitan. Itu udah bagus. Kan? Ini ikut acaranya gratis apa bayar apa gimana sih? Gratis, Pak. Gratis ya? Ya, tanpa pemungutan biaya apapun. Oke. Nah, itu waktu itu cara daftarnya gimana, teman? Kita menggunakan link. Dari RSUD dikasih link ke pihak tertentu untuk dibagikan kepada warga masyarakat yang membutuhkan, warganya yang ingin, anaknya yang ingin disunat. Terus kami mendaftar baru ini itu, dan tanggapannya pun cepat. Jadi tanpa ada satu hari atau dua hari, kita daftar, jelang satu jam itu udah ada WhatsApp jawaban dari link itu. Alasannya nanti harus datang di hari tertentu, lalu sunat. Nah, ini emang anaknya sendiri yang pengen sunat, apa dari orang tuanya nih, Pak? Dari anaknya, Pak. Anaknya? Iya, dari anaknya. Emang udah lama kepengen sunat apa gimana sih, Pak? Enggak, kalau untuk kepengen sih itu belum lama sih, dari kemarin ngelihat saudaranya sunatan tahun kemarin. Ya, saudaranya di kampung sunatan, tahun ini dia pengen. Kebetulan ada sunatan mental dari RSUD, ya udah kita daftarkan. Dapat aja apa aja nih? Alhamdulillah untuk itu ada snack-nya juga, obat. Udah itu aja sih. Enggak muluk-muluk banget sih, Mas. Sudah alhamdulillah dibantu. Kita tahu juga kan biaya untuk sunat juga enggak murah. Ini anaknya kelas berapa, Pak? Untuk anak saya ini kelas 4, 10 tahun. Oh, 10 tahun. Ya. Namanya siapa, Pak? Luffy Ahmad Saka. Luffy? Luffy. 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 Kalau Bapak? Ade.
Pakde. Umurnya berapa, Pak? Saya 39. 39. Emang warga sini ya, Pak? Dekat sini ya, Pak? Warga sini. Oh. Siap. Terima kasih, Pak.